Halo, selamat datang. Halo. Hai. Hai, Dinda. Halo. Aku udah pesenin loh buat kamu. Pesenin apa? Makanan. Mudah-mudahan suka ya. Sip. Yang saya pesenin adalah strawberry parsley cheesecake. Terima kasih. Aku emang lagi suka banget minum air putih banyak. Wow, melting. Enak-enak. Masih kuliah berarti ya? Mau skripsi ya? Betul. Dari riset saya. Kuliahnya apa ngomong-ngomong? Kuliahnya ngambil maskom. Mass communication ya, bahasa Inggrisnya. Kenapa tertarik mass communication? Sebenarnya karena pada saat itu aku ngambilnya performing arts sih. Sempat ngambil performing. Jauh beda dong? Jauh berbeda. Cuman maskom itu lebih bisa bekerja sambil kuliah. Jadi aku mutusin untuk mengambil jurusan itu. Dan juga memang kalau di kampus aku, maskomnya lebih kayak broadcasting. Oh, belajar TV production, radio production, gitu-gitu. Bicara mengenai mass communication ya, di era milenium sekarang kan, di era globalisasi sekarang, di mana semuanya serba cepat, kita semua pasti tidak luput namanya social media. Betul. Betul ya? Betul banget. Facebook sendiri itu punya hampir 600 juta pengguna. Kamu punya loh Facebook? Punya, ya. Saya punya beberapa, nggak banyak. Anggap aja orang-orang ini mau masuk ke friend request kamu. Pasti punya friend request, pengen nge-add. Berteman sama kamu kan. Sekarang perhatikan orang-orang ini ya. Oke. Okay. Sudah. Ada yang ya, ada pria, wanita gitu. Dan lihat profil wajah mereka, mereka semua itu kemungkinan besar berasal dari strata sosial yang berbeda-beda dengan latar belakang, histori, dan cerita mereka sendiri-sendiri gitu. Betul. Semuanya. Bayangkan mereka semua sekarang masuk ke friend request kamu, artinya mereka nge-am. Kan cuma dua. Either kamu accepted, atau kamu decline. Betul. Siapa nih nggak kenal gitu ya. Sekarang perhatikan wajah mereka satu-satu ya. Ada yang like kamu? Iya. Dari orang-orang ini. Siapa orang itu? Milik artis secara acak, aku yang pilih. Facebook aku tuh temenannya dikit banget. Yang tahu Facebook aku juga orang-orang tertentu doang juga. Karena aku nggak share si Facebook itu untuk umum. Makanya aku kayak nggak percaya gitu kan. Masa sih gitu? Ini. Ini. Kemudian, karena dia yang like kamu, kamu accept dia sebagai teman. Lo perhatikan di sini. Decline. Ini kamu decline. Mereka kamu decline. Ini kamu decline. Free choice kan? Free. Di awal. Yeah. Kamu pilih. Ephraim. Yes? Yes. Karena memang di awal saya mengarahkan agar dia satu-satunya yang kamu accepted. Oh ya? Ini kartunya? Nah sekarang, satu-satunya yang... Tahu nggak kenapa kamu accept? Nggak tahu. Karena, perhatikan. Semua orang-orang yang kamu decline ini... Tahu kenapa kamu milih? Untuk accepted Ephraim? Enggak tahu. Perhatikan wajah-wajahnya. Ephraim hanyalah satu-satunya orang yang berjenggot. Lihat semuanya. Itu kenapa dia kamu pilih sebagai teman. Oke. Okay. Oke. Okay. Berjenggot. Makanya kamu pilih dia dan kamu menerima dia sebagai teman. Kamu accepted. Dan sekarang kan Ephraim, dia ingin box kamu. Kalau beneran terjadi gimana? Kayak percaya nggak percaya sih. Coba cek inbox. Cek. iya. Ini siapa sih? Aku nggak kenal, sumpah. Masih sering telat ya, ribet pakai ojek. Dan yang aku paling kaget banget adalah
dia nge-message hal yang orang-orang nggak tahu. Itu tuh adalah aku sering banget telat. Terus kalau ditelat aku panik sendiri, pakai ojek. Sama nggak orangnya? Sama. Namanya? Ephraim George. Tahu nggak kenapa kamu milih dia dan accept dia, kemudian nge-like dia? Sebetulnya kamu sudah lihat Ephraim berulang-ulang sebelum datang ke sini. Masa? Sebelum milih dia. Ini kan fotonya? Iya. Yeah. Yes? Ikuti telunjuk saya. Iya. Yeah. Oh itu. Aku nggak ngerasa sering ketemu sama dia, tapi pas aku inget-inget lagi. Sebelum masuk ke tempat ini, aku ketemu sama orang itu, makanya aku inget. Oh iya, mungkin secara nggak sadar, alam bawah sadar aku milih orang itu karena di antara foto-foto itu, orang itu paling nggak asing buat aku. Jadi aku pilih dia. Kabur! Nggak mau balik badan. Halo! Gitu. Kamu sudah lihat dia bahkan sebelum mulai eksperimen. Makanya kamu memilih dia, karena memang paling aneh. Orangnya, wajahnya di antara mereka semua. Iya sih. Souvenir buat kamu, ini like-nya. Diteruskan sendiri sama Ephraim. Oh, enggak. Terima kasih sudah bereksperimen dengan lintas imaji. Oh, enggak. Bagaimana saya dapat mengarahkan Adinda untuk memilih orang yang sama? Di awal, sebelum Adinda duduk menemui saya, orang yang dipilih Adinda sudah secara sengaja lewat di depannya. Dan untuk memperbesar kemungkinan agar orang ini dipilih, maka saya menggunakan satu-satunya orang dengan kumis dan brewok di antara orang-orang yang lainnya. Itu kenapa Adinda memilih orang yang sama sesuai dengan yang saya inginkan. We'll be right back.